Oke, Bor, kembali lagi bersama channelnya Aerojet Gaming di sini, Bor. Dan pada kesempatan video kita kali ini, Bor, ya, dan kita meneruskan lagi game requestan ya, Bor, ya. Requestan dari Ultraman Legend of Heroes versi Chinese atau versi 4399, dan untuk yang belum dikabulkan requestannya, nanti kita di list ya, Bor, ya. Di sini kita akan kabulkan yang requestannya dia meminta, Bang, boleh request dengan Ultraman Puma, kalau nggak salah ya, Ultraman Puma, Ultraman Nexus Junis Blue, dan Ultraman Decker katanya ya, Bor, ya. Boleh lah, di sini kita akan mencoba dengan Ultraman Nexus yang level 80 max juga di Ultraman Legend of Heroes versi Chinese ini, Bor, ya. Dan tentunya sudah level max ini Nexus Junis Blue, dan sedikit kita kasih eksperimen gitu, Bor, ya. Dan Ultraman Puma katanya, Bor. Ultraman Puma ya. Oke. Ini Ultraman Puma dan Ultraman Decker sebenarnya sudah beres ya, Bor, ya. Oh iya, Bor. Ultraman Decker kemarin endingnya sangat lumayan seru juga ya, Bor, ya. Walaupun agak sedikit kurang-kurang kayak gitu. Menurut kalian gimana, Bor? Series Ultraman Decker yang kemarin endingnya, Bor, ya. Tapi menurut saya sih lumayan. Cuman ya agak sedikit agak ngilang kayak gitulah. Kurang-kurang gimana gitu ya, Bor, ya. Agak sedikit gimana lah pokoknya mah. Untuk ininya nanti bakal ada Ultraman Decker yang movie-nya juga, Bor, ya. Oke lah, kita tidak mengulas yang seperti itu, cuman ya kita fansnya juga Ultraman Decker gitu, Bor, ya. Oke. Dan di sini kembali lagi untuk requestan kalian bisa komentar lagi, dan nanti kita akan list, dan sekiranya karakter yang belum kita pakai, nah disitulah kita akan kabulin requestannya, Bor, ya. Kita pilih gitu, Bor, ya. Kalian yang beruntung tentunya kita akan kabulkan requestannya, Bor, ya. Ini tentunya di Ultraman Legend of Heroes versi Chinese, Bor. Oke, tidak lama-lama ya, di sini kita sudah menggunakan Ultraman Nexus, Ultraman Puma, dan Ultraman Decker. Ini dari viewer atau subscriber atau brotherku yang masih setia di channelnya Aerojet Gaming ya, Bor, ya. Dia kasih request, dan oke lah, kita langsung gaspol saja, Bor, di sini ya, dengan Ultraman Nexus. Dan sekali lagi terima kasih kalian yang sudah komentar dan list request ya, dan nanti kita akan list lagi, kita akan lihat random lagi siapa yang akan kita kabulkan requestnya, Bor, ya. Tentunya dengan karakter yang belum kita pakai gitu, Bor, ya. Ada kebetulan di sini Nexus belum kita pakai, ya udahlah. Dan kita sedikit eksperimen juga, karena Nexus kalau nggak dieksperimen, Bor, ini agak lemah gitu, Bor, ya. Benar kata brother RXJ, Nexus kalau sudah di dieksperimen lumayan juga ternyata, Bor, ya. Jadi selalu eksperimennya atau utik-utiknya brother RXJ selalu bermanfaat gitu, Bor, ya, untuk kita. Oke lah, kita langsung gaspol saja tanpa basa-basi, Bor, di sini dengan langsung ke kualifikasi, Bor. Oke, di sini kita punya sisa 8 pertandingan. Tadi kita sudah mencoba Nexus-nya, Bor, ya. Mencoba, dan ternyata GG parah juga, Bor, kalau sudah di eksperimen. Dan mohon maaf kalau ada sedikit sensor-sensor ya, Bor, ya, untuk Nexus-nya, Bor. Dan untuk yang lain mungkin enggak, Bor. Oke, kita langsung gaspol saja di sini, Bor. Debut pertama kita dengan requestan Ultraman Nexus, Ultraman Puma, dan Ultraman Decker. Oke. Gaspol. Di sini kita langsung bertemu dengan Ultraman Obdak 3 sama Decker terus ya. Ultraman Decker. Oke. Tapi di sini Ultraman lawan kita ecek-ecek semua. Kepala 4 semua, Bor, ya. Aduh. Ini sih sekali sekejap nih sama Nexus sudah. Nexus Junis Blue gaspol, Bor. Kita hajar dengan cepat ya, Bor, ya, biar durasi kita tidak lama gitu, Bor. Wow, ini dia Ultraman Nexus kita, Bor. Oh, kita kasih spam skill 1 aja, Bor. Kita kasih spam. Oke, kita tunggu skillnya aktif. Apakah lebih kuat Nexus ini, Bor? Oke. Wow, kita kasih nih, Bor. Skill ulti. Tapi nggak berasa. Oh, ini dia. Panahnya itu yang berasa ya, Bor, ya. Dan tentunya di sini regennya dikalkulasi, Bor. Ultraman Decker melawan Nexus Junis. Si Nexus Junis ini kan dewa yang nyamar gitu, Bor, ya. Mamam ini. Sakit parah gak tuh? Kasih panahnya, Bor. Kita kasih di sini, Bor. Oke. Langsung tewas ya. Oke, Ultraman Nexus kita mungkin bisa dua kali pertandingan ya, Bor, ya. Oke, dan di sini kita langsung gaspol. Dan untuk di weekend ini nggak bakal ke banner ya, Bor, ya. Mungkin hari Senin besok pasti akan ke banner, Bor. Saya yakin itu. Karena dari Jumat, Sabtu, Minggu kita masih aman, Bor. Itu sudah dari kemarin juga kita sudah prediksi ya, Bor. Gaspol lagi, Bor, walaupun ini nomor-nomor ya. Di sini ada Grigobon Queen dan Titus dan Ultraman 3. Nggak ada Deckernya, tapi dia sudah punya Decker itu ya. Karena avatarnya Ultraman Decker gitu, Bor. Oke, Grigobon Queen, Bor. Kita hajar saja di sini, Bor.
Oh, ini seharusnya regen sih ya. Oh, regennya bor. Lumayan ya. Kalau kita spam skill 1 regennya lumayan, bor. Mamam tuh, damage-nya dikalkulasi nggak tuh? Kasih ulti dulu dong. Oh, sakit parah, bor ya. Nggak berasa sama sekali. Langsung tewas. Pakai panahnya Ultraman Nexus Blue Junis. Oke. Dua ya, ini dua. Mungkin Ultraman Nexus-nya kita kasih 3 kali pertandingan, bor ya. 3 kali battle nih. Mudah-mudahan ketemu yang level 80 dong. Wah, nggak ada ya. Nexus kembali barusan, bor. Wah, ini nih lumayan tapi ya. Karakter-karakter biasa gitu, bor ya. Kalau karakter biasa kita mudah aja bor ngalahinnya, bor. Kita nyari yang level 80-nya susah benar, bor. Padahal di sini sudah di posisi 800-an kita ya. Oke lah. Versus Nexus kembali dah ya. Cuma Nexusnya yang original itu ya. Ini kalau nggak salah Human Host Nexus ini cewek ya, bor ya. Kayak nanti movie-nya Ultraman Decker itu si Human Host-nya cewek juga, bor. Wow, Nexus-nya, bor. Nexus versus Nexus ya, nggak berasa sama sekali ya. Kita baru skill 1 aja udah tewas itu. Nih, mamam nih. Jabred, oke. Langsung tewas, bor ya. Oh, Ultraman O, bor. Nggak berasa sama sekali. Langsung tewas karena karakternya karakter biasa-biasa saja dan belum overpower levelnya ya, bor ya. Oke, Nexus kita sudah selesai dan kita akan coba ke Ultraman Puma kembali, bor. Kita ada 5 kali pertandingan nih ya. Berarti 2-2, sisa lagi satunya Nexus kembali, bor. Ultraman Puma, kita gaskan Ultraman Puma, bor ya. Ini requestannya, bor. Sekali lagi requestan lagi ini, bor. Jadi untuk kalian yang pengen request boleh di list aja di komentar ya, bor ya. Nanti sebisa mungkin saya kasih lah, bor ya. Kalau yang requestnya itu karakternya yang belum kita pakai gitu, bor ya. Jadi kita mudah nih untuk nge-review-reviewnya lagi. Apalagi pengen level 80. Nah, ini dia. Si cepat kilat. Sakitnya minta ampun gak tuh. Langsung teleportasi kayak si Minato ya. Apaan gak berasa victory. Kita kasih ulti nih. Wow. Ultinya cambuk-cambuk dan inilah kekuatan Ultraman Puma si cepat kilat ya. Kayak Shinobi. Ya kasih shuriken kayak gitu ya, bor ya. Emang adaptasi dari ninja ini si Ultraman Puma ini, bor. Nah, ini lagi, bor. Mana nih level yang badass ke? Aduh, level biasa, karakter-karakter biasa terus ya, bor. Yang nggak menemukan ini kita apa cheater di sini. Cheaternya sudah bersih kali, tinggal saya doang ya. Oke lah, ini aja, bor ya. Puma debut yang keduanya, bor. Requestan dari kalian, bor ya. Requestan dari viewer subscriberku yang paling setia mungkin ya, bor. Oke, kita langsung kasih skill 3 aja nih Ultraman Pumanya, bor. Wow, langsung dia nge-freeze ya. Kasih skill 2. Oh, jadi angin topan puting beliung ya. Langsung tewas gak tuh. Kasih skill 4 nih. Ini shuriken. Langsung tewas. Oke, kita lanjut ke Ultraman Deka. Ini semuanya mudah sekali ya, bor ya, jadinya kalau nggak ketemu cheater, bor. Mungkin kita bisa dilawan 3 versus 3 ya, bor ya. Karena 3 versus 3 kita sudah lumayan jauh, bor. Gaspol Ultraman Decker setelah ini mungkin bisa kita 3 versus 3, bor ya. Ultraman Decker 2 kali dan sisanya Nexus lagi ya, bor ya. Nah, ini Ultraman Decker-nya level 51 dan sudah bintang 6, bor. Gaspol. Ini Ultraman Decker versus Ultraman Decker. Siapa yang paling kuat tentunya ya? Ultraman Decker kita yang paling kuat gitu, bor ya. Karena level 80 sudah max. Bam! Dan sudah dikasih eksperimen pula, bor. Sakit ternyata ya. Ultraman Decker lawan lumayan, bor. Nih, mamam skill 4 kita nih. Langsung tewas gak tuh? Wih, beradu Kausen, gila nih, beradu dual shot dan tewas ya. Beradu Kausen Ultraman Decker kita sangat ganas, bor. Langsung tewas, ada keju Griza langsung tewas juga ya. Tadi beradu Kausennya epic sekali, bor. Dan di akhir kita yang menang ya, karena item kita sudah full dan sudah ada ininya juga, bor. Eksperimen sesatnya gitu ya. Nah, ini lumayan, tapi yang tadi ya itu ya. Aduh, level 80-nya mana nih? Belum pernah menemukan level 80 lagi. Oke lah ini ya. Mudah-mudahan ini kuat tuh. Avatarnya si Ultraman King. Baru udah PAP 4 juga. Decker. Debut kita yang kedua. Ultraman Decker. Aduh, ini si Dark Orb-nya kita harus hati-hati nih. Langsung tewas tapinya ya.
apa-apaan. Utama deker kita sangat kuat sekali, Bor. Nih, Mamam nih skill 4-nya nih. Tewas enggak tuh? Langsung tewas, sakit sekali ya. Ultraman Deker kita, Bor. Ultraman Deker yang sangat membahana ya. Kausen skill 4-nya itu, Bor. Ya benar juga, di movie-nya juga sama, Bor. Di series-nya juga sama. Jadi ketika nge-skill 4 ini dia tangannya tuh bersinar gitu, Bor ya. Oke, debut kita yang terakhir nih. Ultraman Nexus kembali, Bor. Nexus Junis Blue. Terakhir nih, Bor ya. Dan kita cari yang level 80. Mana nih? Kebiasaan ya di akhir ini kita nggak pernah menemukan level 80 atau cheater lah minimal ya. Oh. Karakter-karakter biasa terus ya kita nemuinnya ya. Ayo dong, cheater dong. Aduh, bintangnya sudah aku tapi levelnya biasa-biasa aja gitu, Bor. Ini mudah bagi utama Nexus kita, Bor, yang sudah dikasih eksperimen ya. Mana nih? Aduh. Gol kita udah mau habis, Bor. Aduh, sulit ya. Yang air. Oke lah, yang air ini aja ya, karena nggak menemukan yang level 80 atau cheater. Nexus Junis Blue, si dewa yang nyamar, Bor. Oke. Ini kita kasih dulu aja, Bor, ya. Kita kasih skill 1 aja, spam skill 1, Bor. Spam skill 1. Wuih, nge-spam skill satunya, Bor. Dan Mamam ini langsung tewas kan. Spam skill 1 lagi. Spam skill 1, langsung kita kasih ulti. Mokat langsung. Spam skill 1 lagi. Iya. Jadi kayak gini terus nih. Nge-spam Nexus-nya, Bor. Dan kita langsung kasih skill 3, skill 4, jobren. Langsung tewas ya. Kekuatan dewa yang nyamar ternyata sangat super spektakuler sekali, Bor. Oke, kita akan coba sekali saja di mode 3 versus 3 ya, Bor ya. Karena di ini sudah habis, Bor. Nah, udah habis ya. Kita akan coba di 3 versus 3 dan kita ada di posisi 314 dan hari Senin pasti ke banned. Oke lah, bodo amat ya, Bor. Sekali lagi bodo amat. Dan di sini kita ada 86, Bor. Gaspol, kita akan coba ya. Ultraman Nexus, Ultraman Puma dan Ultraman Deker kita, Bor. Gaspol dah ya. Ini di mode tawuran, Bor. Apakah Nexus-nya kuat atau enggak nih? Wow, 76366. Kita lanjut di mode tawuran, Bor. Wih, sakit, Bor. Ternyata sakit parah. Kita kasih saja di sini, Bor. Seru sekali ya di sini. Regen kita nggak ada obat ya, Bor ya. Dan kita langsung menang. Puma kita tewas. Ultraman Puma kita tewas, Bor ya. Nah, berarti harus dikasih eksperimen tuh Ultraman Puma kita ya, Bor ya. Puma tewas. Kita Nexus lagi aja. Deker masih aktif, Jepandon ya, boleh dah. Gaskan lagi, Bor. Ketemu yang level 80 kita tewas udahan ya, Bor ya. Level 70-an ya. Ini mudah lah ya, mudah lah bagi Ultraman Nexus. Mudah. Langsung tewas semua, Bor. Nexus kita sedikit lagi hampir mokat, Bor ya. Kalau tidak dikasih eksperimen mungkin udah mokat dari tadi, Bor. Sekali lagi, Bor. Ultraman Nexus penghabisan ya. Oke, Ultraman Nexus penghabisan nih, Bor. Gaspol lagi, Bor. Yang akhir, Bor ya. Ini requestannya brotherku juga. Nggak menemukan yang level 80, Bor. Ini mode tawurannya seru sekali, Bor ya. Karena di weekend ini kita Nexus kita kecolongan, Bor. Nexus kita kecolongan ini, Bor. Tapi kita tetap menang ya. Adanya Jepandon dan Ultraman Deker. Oke, mantul. Nexus kita kecolongan barusan, Bor. Akhirnya sudah tewas ya. Oke, kita sudah selesai di sini, Bor ya. Di kualifikasi sudah selesai dan untuk kalian yang request Ultraman Nexus dan Puma dan Ultraman Deker kita sudah selesai di sini, Bor ya. Mungkin yang requestan lagi boleh di-list kembali dan saya nanti akan baca, dan kalau sekiranya itu karakter yang belum kita pakai dan itu overpower, kita akan gaspol lagi ya, Bor ya. Mungkin next di besok hari atau kapan-kapannya lagi gitu, Bor ya. Pasti saya kabulkan, Bor. Oke lah, Bor. Mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita dalam video kita kali ini, Ultraman Legend of Heroes versi Chinese atau versi 4399. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, thanks for watching. And jangan lupa ya, jangan lupa untuk kalian subscribe dan like komennya seperti biasa. Sekali lagi, thanks for watching. And see you next video. Bye.